Info Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Aziza Salsa, istri dari pesepak bola Pratama Arhan, tampak menikmati liburan yang begitu menyenangkan di Dubai. Ia pun melakukan aktivitas-aktivitas seru. Satu aktivitas yang dilakukan oleh perempuan 20 tahun tersebut adalah terjun payung. Ia pun menantang nyalinya untuk melakukan olahraga ekstrim tersebut. Melalui akun Instagramnya, Aziza Salsa mengungkap bahwa melakukan terjun payung adalah salah satu impian yang baru bisa dilakukannya sekarang. Karenanya satu bucket list ia nyatakan sudah terwujudkan. Tampak rona bahagia yang begitu nyata dari ekspresi wajah Aziza Salsa ketika ia sudah melompat dari pesawat dan kemudian melayang di udara. Aziza Salsa pun masih ditemani oleh seorang instruktur terjun payung. Aziza pun mengikuti arahan dari instrukturnya tersebut, terlihat ia begitu senang. Aziza sendiri mendapatkan pujian karena nyalinya sebagai seorang perempuan begitu besar. Ia seolah tak takut melakukan olahraga aktivitas menantang tersebut. Saat berada di atas langit Dubai, Aziza Salsa justru begitu bahagia dan merasakan adrenalin yang sangat kencang. Ia tampak berteriak senang. Dari ketinggian tampak Aziza Salsa yang berada di atas Palm Island Dubai, pemandangan yang begitu indah tentu saja dilihat oleh Aziza Salsa. Dan setelah beberapa saat naik di udara, Aziza Salsa pun akhirnya mendarat dengan selamat di daratan.